First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my sea. Oh, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hey, you made me, oh, you made me a believer. Hey, I let the bullets fly, I let them rain. My luck, my love, my God, they my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Persiapan untuk FGD ini memang kita rencanakan jauh-jauh hari agar supaya acara ini berjalan dengan lancar dan sukses serta memenuhi target. Karena memang target kita pada kegiatan ini adalah memberikan masukan-masukan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah, khususnya di Kecamatan Kebayoran Lama. Ya, saya sangat puas sekali karena memang seluruh anggota ini dapat berpartisipasi, khususnya teman-teman di masing-masing kelurahan, khususnya dukungan-dukungan oleh Kasipom juga, sehingga kegiatan ini hidup dan sesuai dengan rencana. Ya, harapannya ini adalah jadi motor untuk teman-teman semua dalam menyikapi dan menanggapi situasi-situasi yang berkaitan dengan permasalahan di masyarakat, baik itu masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, dan masalah yang lain, sehingga peran FKDM ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Tentunya pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kespangbol Kota Administrasi Jakarta Selatan yang beliau hari ini sore di penutupan bisa hadir langsung, Kepala Kespangbol Jakarta Selatan. Yang keduanya, saya menyambut baik kegiatan FGD yang diperuntukkan seluruh anggota FKDM se-Kecamatan Kebayoran Lama yang hari ini kita sudah laksanakan. Dan ternyata pada hari ini juga dicetuskan bahwasanya FKDM se-Kota Administrasi Jakarta Selatan ini setiap kelurahan dan kecamatan dan sampai dengan tingkat kota itu sudah dibagi per bidang penanganan. Jadi tidak satu orang menanganin semua bidang yang ada di wilayah kelurahan dan kecamatan, tapi sudah dibagi
tupoksinya per bidang, dan ini akan lebih fokus dalam melaksanakan tugas sehari-hari di wilayah. Nah, yang keduanya terkait dengan FKD hari ini, saya lihat sendiri dan saya saksikan kualitas teman-teman kita FKDM dari kelurahan sampai dengan kecamatan ini ternyata di luar apa yang kita pikirkan selama ini. Bahwasannya teman-teman kita ini berpikirnya secara luas, secara integral, bahwasannya semua bidang yang dibagikan kepada masing-masing anggota FKDM ini semuanya ternyata bisa dikuasain. Ya, terbukti dari beberapa pernyataan dan hasil yang direkomendasikan seperti tadi masalah RT/RW, sosialisasi, pergub, bahkan beberapa teman kita itu sangat hafal dengan beberapa pergub yang pernah keluar terkait dengan aturan RT/RW ini, mulai dari pergub 168, 171, bahkan yang terakhir 2002 ini pergub nomor 22, teman-teman kita juga sudah mengupdate diri menyesuaikan dengan ketentuan yang baru. Dan yang terakhir, kemarin kita laksanakan gerakan sadar sampah, itu ternyata juga diangkat dalam forum diskusi hari ini dan menyimpulkan bahwasannya sadar sampah itu perlu diterapkan dan perlu dikenalkan kepada warga kita sejak usia dini. Dan yang lain-lainnya, artinya hasil dari FGD ini bisa direkomendasikan melalui Kesbang Polkota Administrasi Jakarta Selatan, mungkin diangkat di tingkat kota yang kemudian bisa direalisasikan menjadi program di tingkat provinsi melalui biro, melalui badan, atau melalui dinas yang ada di lingkup pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tentunya harapan kami terhadap teman-teman FKDM ini ke depan bahasanya bisa lebih mengupdate diri lebih jauh lagi sehingga bisa mengikuti semua perkembangan. Salah satu contoh, peraturan-peraturan terbaru, informasi-informasi terbaru, sehingga bisa lebih mempermudah dan sangat membantu kami dalam menjalankan tugas pembinaan kemasyarakatan yang secara otomatis FKDM-FKDM ini bagian dari perpanjangan tangan kami untuk memberikan masukan, memberikan saran, dan menyampaikan kepada masyarakat.